pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Hal itu terjadi disebabkan sarana dan prasarana publik seperti jalan yang kondisinya memprihatinkan membuat wilayah ini ketinggalan dalam hal pemerataan pembangunan. Selaku masyarakat di Kabupaten Mamasa tentunya adalah bagaimana supaya sarana transportasi itu bisa diperbaiki. Kalau misalnya transportasi antara Polewali, Mamasa dan kalau bisa sampai Toraja atau Mamuju lewat Mambi kemudian Mamasa sampai Toraja itu bisa baik, maka saya pikir perekonomian Kabupaten Mamasa akan bisa lebih meningkat. Kantor Bupati yang berkonstruksi rumah khas Mamasa inilah sebagai pusat kendali pemerintahan di daerah ini. Segala urusan dan usulan menyangkut hajat hidup masyarakat Mamasa dibahas untuk kemudian dilaksanakan sesuai proporsi anggaran pembangunan yang ada. Tentunya setelah mendapat persetujuan legislatif dengan tiga fungsi pokoknya, yakni fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Mengendalikan urusan pemerintah Kabupaten Mamasa harus dimulai dengan penanaman disiplin pegawai, karena dari sini akan tumbuh motivasi kerja, menumbuhkan kesadaran bertanggung jawab untuk membangun daerah. Pembangunan di Mamasa dijabarkan melalui visi-misi Bupati Mamasa yang saat ini dijabat oleh Bupati Haji Ramlan Badawi. Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan aspek penting lainnya mendasari pemikiran untuk memajukan Mamasa, menyongsong Mamasa lebih maju dan berkembang, mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya di Nusantara. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Mamasa bukan tanpa kendala. Di saat pemerintah di daerah ini gencar melaksanakan program pembangunan yang melekat pada satuan kerja perangkat daerah, ternyata menghadapi tantangan dalam proses pembangunan. Ya, beginilah kondisi jalan menuju Kabupaten Mamasa. Berkelok menyusuri sisi bukit, lembah, dan ruas jalan rusak. Dijumpai di sepanjang perjalanan dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar berjarak sekitar 90 km dengan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan. Keadaan ini tentu mengganggu kegiatan ekonomi, menghambat mobilisasi dan transportasi, serta menyulitkan arus barang dan jasa masyarakat dari dan ke Mamasa. Akses jalan sulit menuju Mamasa sudah barang tentu berpengaruh terhadap pengembangan Mamasa sebagai destinasi wisata di Sulawesi Barat. Jalan rusak, berlumpur kala hujan ditemukan hampir di sepanjang jalan dari perbatasan Polman Mamasa hingga memasuki kota Mamasa. Di tengah-tengah upaya pemerintah Kabupaten Mamasa masih banyak di sana sini yang perlu dibenahi ke depan. Terutama infrastruktur jalan untuk mendukung potensi-potensi alam yang telah ada sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Faktor-faktor kondisi karunia Tuhan seperti yang saya maksudkan antara lain faktor iklim saja, kemudian sumber-sumber potensi alam yang ada, sumber air panas. Namun hal ini kalau tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang menghubungkan dari dan ke Kabupaten Mamasa ini, itu sangat mustahil kita dapat bisa laksanakan. Wilayah yang secara strategis berada di titik sentral
berjarak sama kurang lebih 90 km dari tiga wilayah berbeda, yakni Mamasa Kepolman, Mamasa Toraja, dan Mamasa Mamuju, dinilai menguntungkan sebagai tujuan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Namun bagaimana mungkin harapan tersebut tercapai jika tidak ditunjang infrastruktur darat yang memadai? Kondisi inilah membatasi pemerintah Kabupaten Mamasa menghidupkan sektor pariwisata di Mamasa yang juga dikenal dengan Toraja Barat. Secara historis, masih serumpun dengan kultur masyarakat Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kita berterima kasih atas program pemerintah pusat menempatkan anggaran untuk pembangunan Bandar Udara Sumarorong, tapi di lain pihak harus didukung oleh infrastruktur darat, yaitu 3 kali 90 km. 90 km Polewali Mamasa, ibu kota Kabupaten Polman, 90 km dari arah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Mamasa, dan 90 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa ke Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita tahu bahwa untuk Sulawesi ini, Tanah Toraja dikenal sebagai tujuan wisata yang tidak kalah pentingnya potensinya dengan Kabupaten Mamasa, di mana Mamasa ini lebih sering dikenal juga dengan istilah Toraja Barat. Keadaan ini jauh berbeda jika dibandingkan infrastruktur jalan di sejumlah ruas jalan desa menyusuri desa-desa berbukit di Mamasa. Sebagian di antaranya berkonstruksi beton, dibangun secara gotong royong dan swadaya oleh warga desa yang peduli terhadap kemajuan desanya. Begitulah kondisi infrastruktur jalan desa di Kabupaten Mamasa yang sebagian besar adalah jalan beton. Solusi membangun jalan di wilayah dengan kontur tanah labil dan rawan longsor. Keadaan yang serba sulit ini sudah dialami sejak Mamasa terbentuk menjadi satu wilayah otonom di Provinsi Sulawesi Barat 10 tahun lalu. Jalan menghubungkan Kabupaten Polewali Mandar hingga ke pusat kota Mamasa sebagian besar rusak dan sangat rawan dilalui. Sepanjang ruas jalan berada di sisi perbukitan, sangat menantang dan kerap harus dihadapkan dengan jurang yang menganga. Karena itu, kewaspadaan bagi pengguna jalan adalah hal paling utama diperhatikan bila ke Mamasa. Secara geografis dan karakteristik wilayah yang unik, Kabupaten Mamasa sangat potensial untuk pengembangan pariwisata. Panorama alam dan keindahan yang tersaji menggugah perhatian pengunjung untuk datang dan merasakan betapa kayanya alam Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa, pemerintah setempat telah membebaskan lahan di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, untuk pembangunan bandar udara. Pintu gerbang Mamasa Pia Udara yang saat ini tahap pertama pengerjaan taxiway dan landasan pacu sepanjang 700 x 23 meter usai dikerjakan pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan adanya bandara di sini kan untuk mempersingkat jarak antara Makassar dengan Mamuju, yang sebenarnya memang dari Makassar ke Mamuju sudah ada, tapi
untuk masyarakat sini ataupun masyarakat yang terdekat sini itu kan masih terasa jauh lah ya. Contohnya dari Makassar ke Polewali aja kan sudah 6 jam, dari Polewali ke Mamuju sudah 5 jam. Dengan adanya bandara di sini cukup mempersingkat waktu dengan 1 jam ditambah 2 jam ya jadi cuma 3 jam. Untuk menghidupkan wisata. Iya, dan untuk menghidupkan wisata di daerah. Sejumlah kalangan di Kabupaten Mamasa menyadari keberadaan Bandara Sumarorong memang patut didukung dalam upaya membuka akses bagi para wisatawan asing dan domestik menikmati objek wisata alam dan budaya di Mamasa. Demikian pula bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Mamasa mendapat kemudahan dengan hadirnya Bandara Sumarorong. Namun demikian, hal itu belum cukup jika tidak dibarengi sarana jalan memadai menuju ke Mamasa sebagai destinasi wisata di Sulawesi Barat. Dari sisi ekonomi, jalur ini diharapkan berkembang sebagai jalur transportasi perdagangan hasil bumi masyarakat, memperpendek jarak dan waktu tempuh jika melewati jalur pantai, melewati sejumlah kabupaten dari perbatasan Kabupaten Polman dan Kabupaten Pindrang menuju Tanah Toraja. Menghidupkan sektor pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Mamasa sudah barang tentu harus didukung situasi masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Karena betapapun upaya mengangkat sektor pariwisata Mamasa sebagai salah satu keunggulan daerah, bila tidak ditunjang kondisi wilayah yang kondusif, akan sulit berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini tentu dapat tercapai jika pemerintah dan masyarakat Mamasa saling bersinergi, menjaga kebersamaan, silaturahmi, kerukunan, dan keramah tamahan di wilayah dengan moto Mesakada di Potuo, Pantangkada di Pomate, atau keselarasan antara kata dan perbuatan yang tertuang lewat tindakan maupun kebiasaan hidup warga di Mamasa. Karena nilai-nilai moral yang lahir dan tumbuh di Mamasa tidak lain sebagai cerminan budaya Indonesia yang mengutamakan kedamaian, menjunjung martabat dan citra Indonesia sebagai daerah aman di mata dunia. Hal itu mutlak dipertahankan sebagai kekayaan bangsa Indonesia.